Saudara-saudari yang ustazah hormati sekalian, ustazah bercakap pada diri sendiri, sebenarnya hidup ini tinggal sisa dan saki-baki sahaja. Oleh kerana tinggal saki-baki, tuan-puan, yang kita tidak tahu bilakah ia akan berakhir, maka sebaiknya, tuan-puan sekalian, kita jadilah orang baik. Kita jadilah orang yang bahagia dan membahagiakan. Kita jadilah orang ceria dan menceriakan. Kalau kita seorang ibu, jadilah ibu yang penyayang. Jadilah ibu yang memberikan warna, kedamaian, ketenangan dan keceriaan kepada anak-anak kita. Kalau kita seorang isteri, jadilah isteri yang boleh memberikan kebahagiaan, ketenangan, keceriaan kepada suami kita dan suasana dalam rumah tangga kita. Kenapa ustazah katakan demikian, tuan-puan? Sebab kehidupan kita terlalu rapuh. Nyawa kita sangat rapuh. Cuba bayangkan, tuan-puan. Pada satu hari, sahabat ustazah telah hantar satu mesej pada ustazah. Masa itu, tuan-puan, ustazah ada di London. Ada beberapa urusan dakwah di sana. Kata sahabat ustazah, dalam nada, tuan-puan, dengan kata-kata yang penuh dengan duka cita, dia kata anak saudara dia dalam perjalanan naik kapal terbang ke London juga. Seorang wanita berusia dalam lingkungan 38 tahun. Seorang wanita yang sihat, tuan-puan. Musafir juga seorang diri, bukan ada penyakit apa pun. Tapi ketika berada dalam pesawat, yang kemungkinan ketika itu pesawat nak masuk ke ruang udara Turki, tuan-puan, anak saudara sahabat ini bangun daripada tempat duduk. Mungkin nak ke tandas barangkali dan dia rebah. Tuan-puan, beberapa orang doktor dalam pesawat itu berusaha sedaya upaya dengan ilmu yang mereka ada untuk menolong agar wanita ini dapat kembali bernafas seperti sedia kala. Menolong agar jantungnya kembali berdenyut. Tapi hampir satu jam, akhirnya dapat dipastikan bahawa wanita ini telah mengakhiri hayatnya nun jauh di langit biru dalam pesawat yang pada asalnya dia berniat untuk musafir sehingga sampai ke UK. Tapi takdir Allah, dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam pesawat tersebut. Maka pilot minta keizinan daripada lapangan terbang Istanbul untuk menurunkan jenazah itu. Tuan-puan, siapa duga dan siapa sangka seseorang yang naik ke dalam kapal terbang dengan kudrat keupayaan biiznillah dengan kakinya sendiri, menghulurkan pasport, menghulurkan tiket, mengambil boarding pass. Tapi tuan-puan, akhirnya terpaksa ia di atas sana berhadapan dengan kehendak takdir, iaitu kematian, yang kemudian beliau turun bukan lagi dengan kaki sendiri, bukan lagi melangkah sendiri, sebaliknya diusung sebagai seorang jenazah. Semoga Allah merahmati beliau, meletakkan beliau di tempat yang terbaik di sisinya. Namun pengajaran untuk kita, betapa rapuhnya nyawa. Seorang ibu muda di tempat ustazah, tuan-puan, usia dalam lingkungan 28 tahun. Masih ada anak yang menyusu. Masih anak kecil-kecil, tuan-puan. Kemudian dapat berita telah meninggal dunia. Aksiden di Johor Bahru. Allahu Akbar. Ketika kematian datang, tidak menentu ketika, tidak menentu masa. Demikianlah rapuhnya sebuah nyawa. Memikirkan kerapuhan itu, maka jangan bertangguh untuk menjadi ibu yang baik. Jangan bertangguh untuk menjadi suami yang baik.
Jangan bertangguh untuk menjadi istri yang baik. Jangan bertangguh, tuan-puan, untuk menjadi anak-anak yang baik. Sebab kita tidak tahu seberapa lama lagi peluang yang akan terbuka kepada kita untuk menjadi jalan kebaikan kepada orang lain, menjadi jalan kebahagiaan kepada orang lain. Mungkin kadang-kadang kita berasa hati, kadang-kadang kita berasa geram, kadang-kadang kita kecil hati, makan hati. Tapi tuan-puan, katakan kepada diri, nyawa ini terlalu rapuh. Jangan dilayan perasaan itu. Jangan dilayan sangat sakit hati itu. Maafkan sahaja. Jadilah manusia bahagia yang membahagiakan. Jadilah jalan kebahagiaan dan jalan kebaikan kepada orang lain. Mari kita berfikir pada hari ini, tuan-puan. Masa kita belum tentu seberapa lama, maka jangan bertangguh untuk menjadi orang-orang yang baik. Sekian dari Ustazah. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.